Shalom warahmatullahi sekalian. Akhirnya kepada kalian semuanya, saya harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Nah, hari ini di pelajaran prakarya, Mister akan memberikan pengajaran mengenai bagaimana cara membuat flip card. Nah, kalian mungkin tahu flip card itu jadi yang kartu di toko-toko ketika dibuka jadi ada tokoannya atau timbul. Nah, kita akan buat secara sederhana pada hari ini seperti ini. Nanti hasil jadinya kalau dilihat kan biasa seperti ini nih. Tapi begitu dipegang sini, kemudian kita mainkan jadinya. Nah. Ya. Kemudian, nah. Mister akan jelaskan caranya secara sederhana. Jadi ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan terlebih dahulu. Jadi seperti kertas HVS ukuran A4 ya, ukurannya A4. Kemudian ada spidol untuk mewarnanya, kemudian pensil warna juga. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja kita lihat prosesnya ya, seperti ini. Yang pertama, ambil satu lembar kertas, kemudian ditekuk jadi dua. Bagian yang buka ini menghadap ke kita, kemudian ditekuk ke atas lagi. Ya. Kalau dibandingkan dengan hasil jadinya hampir sama. Jadi ada yang bagian atas, ini yang di sini, kemudian ini di sini. Kalau dibuka anak-anak, misalkan bandingkan. Nah. Jadi ada bagian atas, kemudian bagian yang kedua, bagian yang ketiga, ketiganya ini nanti ketutup sekitar segini nih. Ya. Sama. Kemudian yang keempat. Nah, langkah berikutnya adalah kita gambar bagian yang atasnya dulu. Kita gambar, bisa menggunakan spidol atau menggunakan pensil terlebih dahulu. Misalkan gambar sketsanya. Nah, misalnya seperti ini. Yang perlu diingat adalah gambarnya itu harus menutup dulu satu bagian. Jadi gambar ini gambar seperti biasa. Jika gambar sketsanya sudah selesai, kemudian ini dibuka. Nah, kan ada ruangnya nih. Ya, ruangnya inilah yang diisi dalemannya gambarnya itu mau apa. Misalnya kalau kalian membuatnya di sini kado, buat kadonya, kemudian kalau dibuka, oh kadonya ada isinya. Nah, ini isiannya nih. Kemudian baru dari gambar ini disambung. Ini juga disambung. Kemudian bagian yang lubang ini ditutup. Sehingga kalau ketika nanti gambarnya dibuka, dia enggak bolong. Ya. Nah, kalau sudah sketsanya jadi semua anak-anak, kemudian kita ambil spidolnya dan ditebalin. Lakukan tebalan ini semuanya sampai selesai, baru kemudian diberi dengan warna menggunakan spidol atau pensil warna seperti ini. Nah, anak-anak ketika sudah ditebalin semua kemudian diberi warna, pastikan dalamnya juga diwasi warna. Kemudian kita bisa memainkannya seperti ini. Ya, ini Mister menggambar dengan tema Nabi Yunus dimakan ikan. Nah, ya, kalian bisa menggambar ininya bebas, boleh buah, apel ketika dibuka. Oh, mungkin isinya ada ulatnya atau ada vitamin-vitaminnya seperti itu. Nah, tadi adalah video untuk cara membuat flip card dengan menggunakan teknik lipat dan teknik menggambar. Bisa hanya bermanfaat bagi kalian. Dan silakan kalian coba di rumah dengan tema bebas, terserah kalian. Biar ini menjadi kegiatan yang positif juga bagi kalian untuk mengasah hobi dan juga keterampilan kalian. Dan pastinya menyenangkan buat kalian semuanya.
Sekali lagi, jadi kalian bisa memainkan kartu ini, tinggal ditarik seperti ini. Nah, itu yang bisa Mister sampaikan pada kesempatan hari ini. Mister harap kalian semuanya tetap sehat, jaga kebersihan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.